Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover, salam koceh, salam sehat, salam sejahtera. Ya, oke. Di belakangan beberapa hari yang lalu kan ada erupsi Gunung Semeru di Lumajang ya. Jadi itu banyak korban. Ada hari ini kalau nggak salah di berita ada 14 korban yang ditemukan meninggal dunia. Nah, kita mau gini. Kita ini mau mengadakan lelang koi yang nanti 100% hasil lelang itu akan didonasikan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru ya. Jadi 100% hasil lelang ini akan didonasikan ya. Terus ya seperti itu ya. Ikannya pasti kece, pasti kualitas jos ya. Terus seperti apa ikannya? Seperti apa? Enggak usah lama-lama. Oh ya bentar, nanti gini ya, cara lelangnya gini ya, seperti kemarin, langsung OB-nya 0, KB-nya 25.000 ya. Silahkan yang mau KB atau kelipatan bid, yang mau ngebid itu langsung angka aja, langsung nilai nominal uangnya 100.000, 125, 150.000 atau 200.000, terserah seperti apa, terserah angkanya berapa, maksudnya itu aturannya seperti itu biar kita mudah untuk ngerekapnya. Setelah itu nanti konfirmasi ke WA dan ikannya ini sudah karantina, sudah siap kirim, siap OTW. Terus gitu aja. Ya seperti itu. Ini ya, nanti lelangnya itu 1x24 jam, berarti sejak ini diposting ya, sejak video ini diposting nanti akan nanti sore hari ini akan diposting supaya cepat didonasikan, nanti besok sudah ada pemenangnya. Ada 3 video, 3 bak yang mana ikannya akan pasti kece-kece. Ada ikan nomor 1, 2, 3 sedang disiapkan. Seperti apa? Ayo langsung OTW. Cus. Oke guys, ini dia ikan yang akan kita lelang, yang hasil lelangnya 100% akan kita donasikan, akan didonasikan kepada korban erupsi Gunung Semeru. Ini ikannya juga pasti kece, seperti apa? Ayo kita review aja. Kita ulas ini. Ini ada 3 bak ya guys. Ini tadi sudah saya ratakan untuk kualitasnya. Saya nilai ini adalah rata lah ya, kurang lebih. Ini yang bak pertama ini ada bagus-bagus Sanke. Sanke yang kece. Ini Sanke bagus. Kenapa bagus? Karena hitamnya tebel ya. Hitam 30 37 ini ya, Sanke dan yang lain ini 30 37. Yang satunya ada Gurumo. Ini yang kece lagi ada Maruten Soa ya. Maruten Soa 34 cm ya. Bagus ini hitamnya jos, merahnya juga kece ya. Ini kita lelang untuk donasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru ya guys. Ini bak satu ya, ada 1 2 3 4 5 ekor ukuran 30 37 cm ya, 5 ekor bagus. Ada Gosiki juga. Oke, seperti itu. Lanjut lagi bak kedua ini, jangan salah nomor ya guys, jangan salah nomor ya. Nanti langsung di OB nya 0, KB nya 25.000 ya, enggak, langsung di angka aja, angka 100 atau 200.000. bentar, ini ikannya yang bak kedua ada bagus-bagus juga, ukurannya 30 sampai 40 cm. Ini ada Soa, ada Kohaku, ada Sanke. Kalau saya yang paling suka ini, karena ikannya besar, ini enggak jelas ini maksudnya airnya itu lo gerak terus, ikannya ini besar, enggak, di video kurang, enggak mau diam ikannya ya, ini kan lebih jelas ya. Ini ada Kohakunya ada 2, 30 sampai 40 cm, ada 5 ekor ya, bagus-bagus semua. Soanya Kinde, ini calon-calon induan seperti ini ya, ini ya calon-calon buat induan bagus. Kenapa? Kita ambil putihnya bersih ya, putihnya bersih, hitamnya kualitasnya bagus, merahnya juga. Kindai Soa ya, 40 cm, 40, 41 ini ya.
ya, besar ya. Oke, seperti ini ke bak nomor 2 ya. Kohakunya juga nggak kalah kece. Kohaku berapa step? 5 step ya. Bagaimana sudah jelas atau belum, nanti akan di ikannya gerak terus ya, di video nggak mau kayaknya. Gerak terus, jadi airnya rodok gelombang gitu. Di sini ada 5 ekor juga. Oke, lanjut bak ketiga ini. Kalau menurut saya ini paling kece. Kenapa? Karena dia lengkap, isinya lengkap, terus ikannya bagus-bagus. Bagusnya kenapa? Ya ini api-api ya. Ini kalau saya yang paling saya suka ini Kiko. Ini bukan Kohaku ya, mungkin bukan Kohaku Doi, tapi ini Kiko ya. Ini suka kenapa? Karena dia polanya bagus, terus halus warnanya ya. Di kepala ada motifnya apa ini? Ya motifnya keruak, bukan polos gitu loh maksudnya. Ini bagus ya Kiko. Ukurannya 37 cm ya. Ini semuanya bak ketiga ya. Kikonya bagus, terus Maru Tensoa juga ada. Ya, oh, Maru Tensoa ini juga nggak kalah kece. Hitamnya celeng ya. Tapi secara kualitas ini warnanya kurang, karena kenapa? Karena di depan ini merah banget kepalanya, sedangkan di belakang ini agak oranye ya. Cara belum, tapi ini berpunuk ikannya, bulky gitu loh, lemu. Coba dibelah, saya belakan bulky. Ini calon jumbo, ikannya munuk gitu. Ikannya berpunuk ini, Soa Maruten, just suka. Yang nggak kalah kece lagi ada karasu loh. Karasu ini bukan sembarang karasu, ini jangan lupa di kolamnya harus ada yang ini ya. Ini biasanya nggak kelihatan kalau di dasar kolam. Ini hitamnya pekat, ini juga tembus itu, ini jantan 30 cm ya, jantan. Dan ya kan di bawahnya itu juga coklat tembaga gitu loh, gitu. Nah, gitu kan. Siripnya hitam, semuanya plus hitam ya. Seperti ini namanya ikan hantu. Ada Marutan Kohaku juga ya bos. Oke, seperti ini. Ini juga ada Jirolu Patmonem. Ada 6 ekor ya ini. Ukuran 30-37 cm. Yang paling besar ini Goshiki ya. Goshiki. Ini ada Tancho Soa juga. Yo, ini lelangan nomor 3 ya. Nanti di-shoot lagi. Oke, jangan lupa ini saya ulangi lagi ya. Ini yang pertama, bak nomor 1, bak nomor 2, dan nomor 3. Jangan sampai diperhatikan dulu, jangan tergesa-gesa kualitasnya seperti apa. Terus ya ikannya ada 3 bak, ada 3 slot, slot 1 dan 2 3. Ikannya kece semua, ukurannya 30 sampai 40 cm ya. Terus nanti, jadi saya ulangi, lelangnya langsung aja angka berapa, 25.000 atau kelipatannya 50.000 dan seterusnya ya, biar kami mudah merekapnya. Nanti akan yang paling besar adalah itu pemenangnya. Waktunya adalah 24 jam sejak ini diupload, sejak video ini diupload. Nanti akan diupload hari ini juga untuk donasi erupsi Gunung Semeru Lumajang ya. Yang banyak terdampak adalah di Lumajang, di sekitar gunung. Oke, salam kocek, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ikuti grup lelang, grup stok di Telegram atau grup stok di WA, ada juga di aplikasi. Semoga bermanfaat, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.